anak-anak terbaik, dengar cerita yuk. Hari ini Cat mau cerita tentang keluarga kucing. Singa. Namai miaku Pantera Leo. Orang luar negeri biasanya memanggilku Lion. Aku adalah hewan yang suka hidup berkelompok. Biasanya terdiri dari seekor jantan dan banyak betina. Kelompokku membantu menjaga daerah kekuasaan. Umurku di alam bebas antara 10 sampai 15 tahun loh. Tetapi, teman-teman singaku yang di penangkaran atau di kebun binatang bisa berumur lebih dari 20 tahun. Harimau. Nama ilmiahku Panthera tigris. Orang-orang juga sering memanggilku sebagai macan. Sedangkan bahasa Inggrisku tiger. Aku adalah jenis kucing paling terbesar dari teman-teman kucingku. Aku bahkan lebih besar dari singa loh. Aku juga karnivora terbesar di keluarga kucing. Tapi kalau dalam dunia karnivora, aku urutan nomor 3 setelah beruang kutub dan beruang coklat. Tapi kalau masalah lari, aku cuma nomor 2. Si Citah tuh yang pertama. Ngomong-ngomong, aku juga sangat suka berenang. Sama kayak teman kucingku, si macan tutul. Citah. Bahasa Inggrisku, citah. Sedangkan bahasa ilmiahku, Acinonyx jubatus. Aku adalah anggota keluarga kucing yang berburu mangsa dengan menggunakan kecepatan dan bukan taktik mengendap-endap atau bergerombol. Aku ini adalah hewan yang tercepat di antara hewan darat dan dapat mencapai kecepatan 110 km per jam. Dalam waktu singkat, aku bisa menempuh 460 meter. Jaguar. Nama ilmiahku Panthera onca. Sedangkan bahasa Inggrisku sama kayak bahasa Indonesiaku, cuman penyebutannya jaguar. Aku hewan sejenis kucing besar yang tergolong dalam genus Panthera. Aku ini merupakan kucing liar ketiga setelah harimau dan singa, dan juga merupakan kucing terbesar di belahan barat. Aku adalah binatang pemangsa yang mempunyai gigitan yang luar biasa kuat, sehingga cangkang kura-kura yang begitu kuat pun sanggup aku tembus hanya dalam sekali gigitan. Macan tutul. Bahasa ilmiahku Panthera pardus. Sedangkan bahasa Inggrisku leopard. Aku adalah salah satu dari 4 kucing besar. Aku juga sering dikenal sebagai sebutan harimau dahan karena kemampuanku memanjat pohon. Aku berukuran besar dengan panjang tubuh antara 1-2 meter. Spesiesku pada umumnya memiliki bulu berwarna kuning kecoklatan dengan bintik-bintik berwarna hitam. Bintik hitam di kepalaku berukuran lebih kecil. Macan tutul salju.
Nama ilmiahku Panthera uncia. Dan bahasa Inggrisku adalah snow leopard. Spesiesku mempunyai bulu tebal berwarna putih keabu-abuan dengan bintik-bintik berwarna hitam kecoklatan. Tidak seperti kucing-kucing besar lainnya, aku tidak dapat mengaum atau mendengkur. Halo anak-anak terbaik. Wow. Namaku Serval. Nama ilmiahku Leptailurus Serval. Aku juga dikenal sebagai Tirboscat. Aku adalah kucing liar yang ada di Afrika. Kucing domestik. Aku juga sering disebut kucing rumah. Nama ilmiahku Felis Silvestris Catus atau Felis Catus. Aku telah berbaur dengan kehidupan manusia paling tidak sejak 6000 tahun sebelum Masehi loh. Orang Mesir kuno dari 3500 sebelum Masehi telah memanfaatkan aku dan teman-temanku untuk menjauhkan tikus atau hewan pengerat lain dari lumbung yang menyimpan hasil panen. Saat ini, aku adalah salah satu hewan peliharaan terpopuler di dunia. Kucing yang garis keturunannya tercatat secara resmi sebagai kucing trah atau galur murni, atau orang Amerika sering bilang pure breed, ada sekitar 40 jenis loh, seperti Persia, so cute. Siam, cute. Manx, Quang. Sphinx, so cute. Oh. Dan lain-lain. Keluarga kucing. Semua kucing di seluruh dunia menghabiskan waktu mereka melakukan kegiatan yang sama, yaitu berburu, makan, dan tidur. Kucing hidup sendiri. Kucing suka hidup sendiri. Hanya sedikit yang hidup berkelompok. Biasanya kucing yang hidup bersama adalah ibu dan anak-anak mereka. Pendaki. Beberapa jenis kucing hidup di hutan dan banyak yang bisa memanjat pohon. Mereka memiliki keseimbangan yang sangat baik dan cakar yang tajam untuk membantu mereka mengait di batang pohon. Ukuran kucing lynx 2 kali lebih besar dari kucing peliharaan. Puma adalah pelompat terjauh di dunia kucing. Mereka bisa melompat sejauh 12 meter. Wow. Raungan paling keras. Kebanyakan kucing besar mengaum. Kalau singa ini marah, aumannya dapat didengar sampai 8 km. Sementara kucing lainnya miau. Mantel yang bagus. Bulu kucing membuatnya tetap hangat dan bisa membantu mereka berkamuflase. Kucing menghabiskan banyak waktu menjilati bulu mereka dengan lidah mereka yang kasar untuk membersihkannya. Semua kucing terlihat mirip, tapi mantel mereka, bentuk, dan ukurannya cocok dengan di mana mereka tinggal. Kucing serval ini contohnya. Dia memiliki leher panjang dan telinga besar untuk memungkinkannya melihat dan mendengar dengan baik di daerah yang ditumbuhi rumput-rumput yang panjang. Mengendap-ngendap dan menerkam. Tidak seperti anjing, kucing tidak bisa berlari cepat untuk jarak jauh. Jadi kebanyakan mereka mengandalkan kemampuan untuk mengendap-ngendap dan menerkam. Saat mengendap-ngendap, mereka terus membuat tubuh mereka menunduk, bergerak perlahan, lalu menerkam. Kucing besar. 5 pemakan daging terbesar dan paling ganas dari keluarga kucing
dikenal sebagai The Big Cats. Mereka adalah singa, harimau, jaguar, macan tutul, dan macan tutul salju. Rajanya para kucing. Singa ditemukan di rerumputan dataran Afrika. Adalah satu-satunya kucing yang hidup dalam kelompok dan penuh dengan kebanggaan. Oh iya, semua induk kucing membawa anaknya di mulut mereka loh. Macan tutul warna hitam. Warna macan tutul berbeda-beda, tapi kebanyakan kuning dengan bintik hitam. Tadinya macan tutul hitam pernah dipikir jenis kucing yang berbeda, tapi sebenarnya mereka sama-sama macan tutul. Si tukang tidur. Kucing termasuk hewan yang paling mudah mengantuk di dunia. Mereka menghabiskan lebih dari 19 jam sehari tertidur. Kita sering melihat singa sedang tidur siang di bawah pohon. Dan mereka sangat merasa aman untuk tidur di alam terbuka. Karena di alam terbuka, bahaya dimangsa oleh hewan lain saat mereka tidur sangat kecil. Kucing air. Tapi Kat, bukannya kucing nggak suka air? Iya, tapi jaguar itu sangat suka berenang. Jaguar memiliki bintik-bintik besar dan sangat suka berenang. Biasanya dia berenang untuk mencari ikan di siang hari, dan pada malam hari mereka berburu binatang di dalam hutan. Macan tutul. Kucing ini suka memanjat pohon loh. Tinggi di atas dahan-dahan pohon, mereka suka melihat keadaan di bawahnya. Sering juga macan tutul menaruh hasil buruannya di atas pohon untuk menghindari buruannya dicuri oleh pemangsa lain. Si raksasa harimau. Harimau adalah kucing yang terbesar dan paling kuat dari semua kucing-kucing. Mereka 10 kali lebih kuat daripada seorang pria. Mereka tinggal di seluruh Asia, dari hutan hujan ke hutan Siberia. Semua kucing hewan karnivora atau pemakan daging. Jadi mereka mampu beradaptasi untuk berburu. Mereka semua memiliki gigitan yang kuat untuk menangkap mangsanya, gigi runcing untuk merobek daging, dan cakar yang sangat tajam. Terima kasih ya sudah mendengarkan cerita anak terbaik. Kalau kalian suka, jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Kalian benar-benar anak terbaik. Wow. Dadah.